Jika kita perhatikan betul-betul kisah ni, Al-Quran tak agung-agungkan pun cinta Yusuf dan Zulaikha seperti mana yang diagung-agungkan dalam kad-kad kahwin. Al-Quran menekankan perjuangan seorang Rasul dalam jihad melawan nafsu. Ia juga memuliakan taubat seorang wanita yang cuba hendak berzina. Moral yang sangat penting kita nak ambil kat sini, biar kita segagah Yusuf seinsaf Zulaikha. Ada soalan ke? Baik, kita nak dapatkan cinta Allah, kita mesti kenal dulu Allah. Dan nak kenal Allah itu, dia ada dengan jalan wahyu, petunjuk Rasul, ada dengan jalan akal. Kita mengkaji, kita memahami ilmu-ilmu sains yang boleh membawa kita kepada merasai adanya pencipta. Dan juga boleh mengenali Allah itu dengan cara kita lihat kepada fitrah kita ni. Kita nak ada kekasih yang setia, nak ada Tuhan, nak ada sembahan, nak ada penyelamat, nak ada tempat yang boleh mendengar luahan hati kita, memujuk setiap kesedihan kita. Suara fitrah itu diinstalkan secara semula jadi untuk cari Allah dalam hidup kita. Baik, kita teruskan kepada cerita kita. Yusuf sedar ya, Allah adalah cinta matlamat. Imratul Aziz itu cuma makhluk. Bila Nabi Yusuf AS diperintahkan masuk ke dalam bilik, baginda berada dalam situasi yang sangat disenangi oleh nafsu tapi dideritai oleh iman. Berdua-duaan dalam bilik, digoda wanita cantik, line pun line clear, pintu dah berkunci. Jadi jika Yusuf tak menguruskan nafsu lelakinya, dia akan lentok dalam pujuk rayu si cantik Zulaikha. Orang soleh macam mana pun kalau tak jaga hati, dia boleh jadi tak tahan. Saya. Tengok kat situ ya, secara realitinya, cinta itu dekupan atau lintasan atau kecenderungan yang lahir daripada hati kita, dan hati itu suatu raja yang perlu diuruskan. Kena pos, tekan butang pos dalam minda kita. Aku ni sedang letakkan cinta makhluk nombor satu ke, ataupun sedang letakkan cinta matlamat nombor satu? Aku sedang ikut panduan wahyu ataupun panduan nafsu? Itu pentingnya fikrah, ataupun pentingnya kesedaran. Pentingnya kita doa, kita rujuk Allah, kita berdialog dengan Allah supaya tindakan kita itu terpandu. Dia tak ikut suka hati kita je. Hati Nabi Yusuf ni hidup. Hati Nabi Yusuf bekerja. Hati Nabi Yusuf berhubung kuat dengan cinta pencipta. Hati Nabi Yusuf banyak muhasabah. Tak mungkin cinta suci bergaul dengan cinta penuh noda. Bila raja yang bernama hati itu baik dalam kerajaan diri, soal cinta mudah diuruskan. Soal cinta ini, dia akan merujuk panduan Tuhan, kenal mana haram, mana halal. Yusuf dalam kisah tadi lebih memilih cinta matlamatnya. Cinta Allah bagi Nabi Yusuf jauh lebih besar dan lebih menyelubungi seluruh akal dan fikirannya saat itu. Perasaan nikmat ini takkan dapat dirasai oleh orang yang tak biasa call dengan Tuhan dia, SMS dengan Tuhan dia, dating dengan Tuhan dia. Apa maksudnya? Call tu maksudnya kita cepat-cepat sahut panggilan Allah bila tiba masa ibadah. Baca SMS Allah, baca wahyu Allah. Kita dating di sepertiga malam, ada saat yang kita ternanti-nanti. Kalau tak wujud perasaan ternanti-nanti tu, kita paksa diri untuk merasainya. Dan kita tambahkan ilmu. Ilmu itu boleh menyebabkan jiwa kita lebih segar dan lebih kenal mana cinta alat, mana cinta matlamat. Bagaimana kita nak uruskan bila kita dah jatuh cinta?
Saya bagi analoginya begini. Bila kita berpuasa, kita teringat nak makan. Itu fitrah. Contohnya pada bulan Ramadan, ya, kita teringat nak makan. Lebih-lebih lagi bila kita tak sahur tadi, teringat nak makan. Itu fitrah. Tapi bila pukul 10 pagi, kita duk asyik tenung makanan, kita main sedut-sedut air daripada straw kat dalam cawan, bukan nak makan, nak minum saja. Suka-suka. Kita asyik dekat dengan makanan, dia boleh menyebabkan kita makin tak tahan, elio makin meleleh-leleh, rasa memang nak berbuka puasa. Sebab apa? Sebab lambat lagi nak berbuka puasa, tapi awal-awal lagi kita dah pun duduk dekat dengan makanan. Begitu juga ya, bila kita jatuh cinta, jatuh hati, itu fitrah. Bagaimana kita nak uruskan fitrah ni? Adakah bila kita suka kat seseorang, kita pun cepat-cepat SMS, call dengan dia, cakap benda-benda tak penting, tak perlu. Kita duk main api awal-awal. Dia akan menyebabkan kita rasa stres. Nak nikah cepat ataupun nak buat maksiat. Padahal kita dalam tempoh banyak benda lagi yang perlu kita siapkan diri ketika tu. Lebih-lebih lagi, bila kita uruskan cinta tu dengan kita pergi layan banyak-banyak lagu-lagu cinta. Saya duk asyik tengok cerita Korea hari-hari. Lee Min Ho buat apa hari ni? Dia dengan siapa couple? Kita duk asyik tengok benda-benda macam tu, dia makin bagi stres nak nikah. Makin stres. Mungkin ada yang beronani, mungkin ada yang masih mimpi basah malam-malam. Ya, ini berlaku pada remaja-remaja kita. Maka kita kena sangat rasional dalam soal ini. Strategi 3P yang saya sebut minggu lepas. P yang pertama, pause. Tekan dulu butang pause dalam minda kita. Nabi ajar kita pilih orang yang macam mana. Nabi ajar kita, ya, ada kondisi-kondisi tertentu. Mana yang elok nikah, mana yang kena tahan dulu makruh nikah, ya. Ulama dah keluarkan hukum tentang makruh nikah, sunat nikah, wajib nikah tu semua. Kita tengok kita tahap mana. Kalau boleh kita nak nikah dalam kondisi yang digalakkan nikah, bukan kondisi yang makruh nikah, dibenci Allah, ya, walaupun tak sampai tahap haram, ataupun dalam kondisi yang haram, berdosa kalau kita nikah. Tengok kita duduk kondisi mana dan sudut hukum. Dan saya juga nak bagi analogi tentang orang main bola. Saya tertarik dengan analogi ni, diberi oleh seorang ustaz, Ustaz Tengku Rashid, dekat sebuah kolej matrikulasi, ya. Dia kata, orang yang lawan bola, dia lawan bola tu, dia akan menang ke tak menang kalau dia tak ada persiapan sebelum masuk ke padang. Dia mungkin boleh lawan, boleh main, tapi potensi untuk menang, untuk hebat, untuk berjaya tu akan jadi rendah. Sebab persiapan tak cukup, latihan tak cukup. Macam tu juga, perkahwinan ni medan. Semua orang nak masuk ke medan perkahwinan ni. Tapi kalau persiapan tak cukup, ilmu tak cukup, kita nak wujudkan sebuah pernikahan yang betul-betul ada mawaddah, rahmah dan sakinah, yang mewujudkan generasi akan datang yang membela agama, bangsa dan negara, dia akan jadi sikit potensinya tu. Walaupun ada potensinya, cuma kecil lah sebab persiapan tak cukup. Pilihlah nak yang mana, cinta high class, cinta yang berstatus tinggi, yang cukup persiapan, ataupun cinta biasa-biasa seperti mana yang ramai masyarakat kita buat. Okey, bagi remaja yang dilamun cinta saat ini, teringat, tersyok, terindu kat siapa-siapa, ya, kita kena pause, fikir bagaimana si dia menawarkan cinta pada kita, ataupun bagaimana kita menawarkan cinta kepada si dia. Adakah ia menghampiri redha ataupun menghampiri murka Allah? Adakah kita pilih jalan takrabu zina, atau kita pilih jalan yang menjauhi zina dan memuliakan wali, muliakan keluarga, ya, dan meraihkan adat-adat yang tak bercanggah dengan syariat? Kita ada cara kita. Mungkin pada ketika ini ada suara hati remaja yang berbisik, ya, "Kak Syarha, kami dah besar. Kami tak suka dikongkong-kongkong ni.
kami mahukan kebebasan. Bercinta ni bukti yang kami ni dah besar. Matang dewasa ya. Ia tanda kebebasan. Tak semua ya, adalah seorang dua yang mungkin rasa macam ni. Baik, remaja ku sayang, akak faham. Remaja mana sekalipun, mereka sukakan kebebasan. Ia fitrah manusia yang normal. Dekatkan hatimu, dek. Meskipun telingamu jauh, akak nak kongsikan tip untuk menjadi remaja yang benar-benar bebas. Tipnya ialah hanya dengan meletakkan Allah nombor satu dalam hidup, kita bebas daripada segala bentuk penghambaan kecuali kepada Allah yang menciptakan. Ini makna kebebasan sebenar. Bukan dengan merantai diri kita dengan cinta makhluk, dengan seseorang individu, hingga kita terkongkong, tak boleh nak buat, tak boleh nak bebas buat apa yang Allah suka, tapi terpenjara kena buat apa yang si dia suka. Cuba kita ubah kembali makna kebebasan yang kita inginkan itu. Kita rujuk wahyu ke, kita rujuk kata hati kita. Hanya dengan meletakkan Allah nombor satu dalam hidup, kita bebas daripada penghambaan kepada makhluk. Meskipun cinta makhluk itu penting, tapi bukan cinta makhluk nombor satu. Kita buat baik dengan makhluk, kita cintai makhluk hanya semata-mata sebab nak dapatkan redha Khalik, pencipta makhluk. Baru hidup kita tenang, hidup kita terarah, hidup kita ada kaedah, hidup kita tak terseksa nak menangis, kecewa sebab putus cinta. Sampai ada yang sanggup potong urat nadi dia, terjun bangunan, minum racun dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang tak kenal mana cinta alat, mana cinta matlamat. Subhanallah, ini soalan daripada jiwa yang hajatkan jalan mujahadah, jalan berjihad melawan nafsu dia. Soalan yang sangat baik saya kira. Memang ya, selagi Allah pinjamkan nyawa kepada kita, perjuangan untuk kita tahan keinginan-keinginan yang tak sepatutnya, ataupun kita uruskan keinginan-keinginan itu dengan jalan yang sepatutnya, takkan pernah berhenti sehinggalah saat kita balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang keinginan nafsu kita nak uruskan cinta secara ikut suka hati kita, saya kira panduan ataupun cadangan ataupun petunjuk daripada Nabi kita sangat menarik ya. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu dah mampu. Ya, alba'ah dekat situ ulama tafsirkan sebagai mampu bagi nafkah zahir. Ada yang kata mampu bagi nafkah batin, ada yang kata kedua-duanya sekali. Ya, maka bernikahlah. Tapi kalau tak mampu buat apa? Berpuasa. Dan kalau kita tengok falsafah puasa, dia memang nak melatih hidup kita ini la'allakum tattaqun, supaya kamu ini bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Sebab kita berpuasa, tahan diri dari makan, bukan sebab tak ada makanan, bukan sebab makanan dicatu ke apa ke, tak. Kita memilih untuk menahan sebab kita takut kepada Allah. Itu tarbiyah yang sangat penting daripada Allah untuk bina jiwa bertakwa dalam hidup kita. Kita memilih pilihan-pilihan dalam hidup kita ini atas dasar takut kepada Allah. Kita mampu berkata yes ataupun no dalam sesuatu pilihan-pilihan dalam hidup. Sama juga ya, bila nafsu kita menarik kita untuk buat pilihan-pilihan yang tak bagus, yang Allah tak redha, maka kita cuba didik nafsu itu dengan banyakkan berpuasa kalau belum nikah, ataupun kita tambahkan lagi ilmu, dan ilmu itu insya-Allah akan memberi cahaya baru, memberi kegagahan baru
untuk kita bertindak secara ada panduan. Jadi terima kasih Ustazah menjawab persoalan daripada rakan kita Taufik. Dan malam ini sebenarnya kita dah pun sampai di penghujungnya untuk cinta alat dan cinta matlamat. Mungkin kata-kata akhir daripada Ustazah untuk berkongsi berkenaan dengan cinta alat dan cinta matlamat ini, semoga terpandu adik-adik kita, rakan-rakan saya di luar sana, semoga mereka dapat terus merasai nikmatnya cinta itu lebih kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustazah. Sidang pendengar yang saya muliakan sekalian, ada janji hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta kita semua. Baginda bersabda, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari yauma la dhilla illa dhillih, pada hari tiada naungan selain daripada naungan Allah. Antaranya rajulun, seorang lelaki. Perempuan pun ya juga ya DJ Faiz, sebab Islam ni untuk lelaki dan perempuan. Lelaki cuma wakil kata ganti nama di sini. Rajulun da'athu mar'atu, dipujuk wanita. Perempuan pula dihurat lelaki. Zatu mansabi, punyai kedudukan. Wa jamalin, ada kecantikan, ada kehandsaman. Faqala, orang itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah, kalaulah kita dipayungi Profesor Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardawi sekalipun, dah kembang-kempis hidung ni bangga. Jalan kepala mungkin mendongak ke atas sebab gembira sangat. Ini kan pula dinaung Allah yang maha besar. Syaratnya, jom jadi generasi menjauhi zina. Katakan kepada setiap godaan itu, inni akhafullah, aku takut kepada Allah sesungguhnya. Bagaimana kita nak mencintai orang lain kalau kita tak mencintai diri sendiri? Bagaimana pula kita nak mencintai diri sendiri kalau kita tak mencintai Allah? Kita datang dari Allah, akan pulang kepada Allah. Hidup atas dunia ni sebab kita nak laksanakan agenda Allah. Jom balik wa raja belakang. Tambahkan ilmu, ampun maaf salah silap ya, tolong doakan saya. Saya sayang kalian semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita jumpa di Telaga Kautar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.